yang tak ada boros pun dia boleh bersih. Dan Kak Ferry, cuma Kak Ferry suka ya, walaupun kita dah bilas, korang boleh nampak dah bersih. Untuk penggunaan badang ni, bilasan dia tu perlu diberus. Supaya, sebab dia adalah sejenis asid, supaya asid tu tidak meresap terlalu lama di dalam tali kita. Kalau korang tengok tadi, untuk menghilangkan karat tak perlu berus pun. Okey, dia dah bersih. Okey, untuk menghilangkan karat, kalau kita tengok tadi, tak perlu berus langsung, dia dah bersih. Tapi untuk bilas, Kak Ferry perlukan berus. Kenapa? Sebab Kak Ferry tak nak asid ni teresap terlalu lama. Okey, so bila menggunakan badang ni, kita mestilah bilas bukan jirus-jirus simbah-simbah. Tapi kita bilas bersih-bersih supaya badang ni tidak masuk lama kat dalam tu lah. Supaya dia tidak merosakkan tal. Sebab dia memang bersih tapi dia ada risiko jugalah. Kalau tak bilas bersih, nanti dia boleh ganggu kita punya apa, kekilatan dia tu. Tapi apa pun memang syukur, tengok ni, bersih, berseri. Tengok ni, apa toilet dia punya apa tu, mangkuk dia tepi ni pun jadi bersih. Toilet bowl, toilet bowl jadi bersih. Bukan Kak Ferry cakap-cakap ni, korang tengok sendiri kan.